Ya, hobi. Dari Polres Kostawe telah berhasil mengamankan 16 tersangka dari 11 LP. Dari 11 kejadian itu kami mengamankan 16 tersangka yang telah melakukan tindakan baik dalam tipu gelap, pencurian dengan pemberatan, penadah maupun curanmor. Barang bukti yang rekan-rekan lihat di depan kami saat ini itu ada 16 barang bukti yang terdiri dari 11 handphone dari yang terjadi di aksi mereka, dan ada 5 unit kendaraan yang kami juga mengambil dari wilayah di luar Polres Losmawe. Rekan-rekan sekalian, tentunya hal ini adalah suatu prestasi dari Kasareskrim dan jajarannya. Memang saya meminta kepada jajaran saya, di saat melihat Kamtibmas yang tidak kondusif, terutama pada malam hari, ini modusnya rekan-rekan, mohon maaf. Sasaran mereka adalah pada kelompok-kelompok rentan, yaitu pada anak-anak, wanita, jam malam hari yang bersendirian menggunakan kendaraan, ini menjadi sasaran mereka untuk menjadi korban. Yang kedua, rumah-rumah yang memang ditinggal oleh pemiliknya saat kita kemarin melaksanakan kegiatan Idul Adha, ada mungkin sahabat rekan kita, kolega kita yang keluar daerah, ini rumah menjadi tempat sasaran mereka melakukan tindakan pencurian dan pemberatan. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, tentunya kami juga akan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah hukum Polres Losmawe, kiranya memang kalau memang menggunakan perhiasan, tidak, jangan mencolok, supaya tidak menimbulkan niat dari para pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Yang kedua, kami juga minta tolong kepada kalangan masyarakat, apabila berpergian 1, 2, 3 hari di luar wilayah dan meninggalkan rumahnya, hendaknya melakukan pemberitahuan kepada kepala RT, RW, Pak Geci, sehingga ada yang memantau. Yang kedua berikutnya memang, untuk curanmor ini memang agak aneh, rekan-rekan. Si tersangka ini mengenal si korban, modusnya dengan meminjamkan kendaraan, contoh umpama membelikan teh, beli kopi atau beli rokok, namun hilang kendaraannya. Nah, tentunya hal ini juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Losmawe, hendaknya saat memakai kendaraan pastikan kendaraan terkunci dengan baik, syukur-syukur dapat memasangkan pengaman ekstra sehingga tidak menjadi korban. Dan tentu semua rangkaian ini rekan, insya Allah kami juga berupaya semaksimal mungkin tetap menekan angka kriminal untuk masyarakat yang ada di Aceh Utara maupun Losmawe, untuk menciptakan ketenangan, iklim investasi yang terus maju, supaya masyarakat kita bisa dengan damai, tenang, dan bisa mencari rezeki yang sesuai dengan bidang masing-masing. Pasal yang kami sangkakan kepada mereka tentunya akan berbeda, ada tipu gelap, ada penadah, ada juga curat atau pencurian pemberatan maupun curanmor. Nanti teknis nanti bisa ke Pak Kasareskrim untuk menyampaikan hal-hal yang lebih teknis kepada teman-teman media. Tentunya kami melihat di depan kami ini semua ini hasil-hasil daripada mereka melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan, curas apa ya, yang dirampas di jalan.